Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mau masuk surga berapa orang di sini? Oh, orang Klaten mau masuk surga semua. Yang mau selamat dunia akhirat berapa orang? Yang mau hidupnya enak, nyaman, gak ada gangguan berapa orang? Kepok sebelahnya, kamu mimpi. Kebanyakan nonton sinetron. Apa? Kamu mimpi. Kebanyakan nonton sinetron. Tak akan ada hadiah dari Allah tanpa pengorbanan. Surga itu gak didapat dengan menghayal. Ada air mata yang harus keluar. Ada dada yang harus diusap-usap berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Ada jempol yang harus di mau ditulis gak jadi. Ada tangan yang mungkin sudah akan nonjok seseorang atau ngampleng orang orasi itu. Ada dada yang harus diusap berkali-kali, nerimo, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu loh calon penghuni surga. Ya. Kalau yang mungkin baru ketemu saya mungkin kaget, pagi-pagi langsung kena gas. Terus saya sudah bilang sama yang akan undang saya, kalau masjid yang tempat antum itu gak siap dengerin materinya, mendingan gak usah. Ada mata yang harus kita tundukkan, lalu kita palingkan perhatian kita untuk tidak menoleh lagi. Ada mata dan mulut yang harus tetap tersenyum ceria bertemu sama orang yang justru malah menyakiti hati kita, dan kita harus tetap ketemu dia gitu. Tetap harus, apa kabar mas, sehat, panjang umur, murah rezeki. Itu loh calon penghuni surga. Kalau sekedar saya mau masuk surga, mau hidupnya tenang, anteng, ayem, tentrem, tepuk sebelahnya bilang kamu kebanyakan nonton sinetron. Ada harga yang harus dibayar. Naik pesawat Pontianak ke Jogja. Kalau yang harganya murah, ya puasa di atas. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri dan seterusnya. Kenapa kok puasa, Ustaz? Loh, ya enggak ada makan memang di atas. Enggak ada minum. Tapi kalau antum bayar lebih,
harganya agak mahal. Nah, di atas pesawatnya ada snack. Nah, ini enggak naik pesawat, enggak bayar mahal dapat snack. Bayar atau gratis? Bayar atau gratis snacknya ini? Jangan sampai buang sampah ini, enggak bisa ya. Jangan sampai apa? Buang sampahnya nggak bisa. Habis umat ini diobok-obok sama orang lain, dijadikan bacaan, bahan bercandaan orang lain. Dan itu memang hadisnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nanti akan sampai masanya jumlah kalian banyak, tapi musuh kalian gak takut sama sekali sama kalian. Saya nyebutnya hadis tentang si mayoritas. Kayaknya kalau saya lihat wajah-wajah ini, kita bahas si mayoritas apa? Hampir saja kata Rasulullah, bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja yang penuh dengan hidangan. Seseorang bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yauma idzin katsirun. Kalian jumlahnya amat sangat banyak sekali. Apa? Amat sangat sekali. Si mayoritas. Ngapain lo si mayoritas ini? Walakinnakum gusaun kagusa isaili. Tapi kalian seperti buih di lautan. Laras nopo botan. Saestu yai, saestu ustaz. Lagi. Apa agamanya mas? Islam. Gimana sholatnya? 3 waktu. Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Itu pun kalau gak hujan. Mantap. Kapan lagi dia Islam? Pas Idul Adha. Kenapa kok Islam Idul Adha? Dapat daging. Makanya Islam. Agamanya bukan Islam. Agamanya untung rugi. Apa agamanya? Kalau ada untung, dia bilang saya Islam. Kalau nggak ada untungnya, ya aku ya yang ngene iki, ngene piye. Nah, bagikan dulu makanannya biar tenang. Saya udah bilang sama panitia-panitia kalau SMK, kalau di masjid itu tidak siap, saya bilang saya biar ngisi di hotel aja lebih enak. Tapi kalau antum minta di sini, ya saya tidak akan ngedit kalimat saya dan cara bicara saya. Saya akan sampaikan yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Kenapa? Pernah dengar monyet pak? Kompetisi. Tapi bukan monyet yang kompetisi, angin yang berkompetisi. Lomba menjatuhkan monyet. Apa lombanya? Satu angin tornado. Ditiup. Monyetnya malah pegang kuat. Jatuh? Angin yang kedua, angin taufan. Seng berputar. Monyetnya makin kuat. Puting beliung berputar. Monyetnya makin santai. Dipegang kuat-kuat. Wah, kami nyerah, kata tiga angin sebelumnya. Taufan, angin tornado, puting beliung, gak mampu. Datang angin yang keempat. Saya mau coba dong. Kamu siapa?
kata angin-angin yang lain. Kami gak bisa jatuhin semua. Ya saya angin sepoi-sepoi. Ah, kami aja gak bisa, apalagi cuma kamu. Loh, kata angin sepoi-sepoi ke Danau Toba beli tahu. Coba dia lah. Belum coba, belum tahu. Kata angin sepoi-sepoi. Apa? Tiup lagi. Kata monyetnya, wah, ini parah ini. Yang ketawa tuh paham, yang gak ketawa ya gak paham. Punya sosmed. Ini parah ini. Aduh, kata monyetnya, mulai dia. Ya kan, kalau kajian-kajian gini kan mulai cari sandaran kan. Padahal sudah dibilang dilarang bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang saya nggak cari sandaran, saya cari sanad. Nah, sanad itu juga sandaran kan. Wah, ini parah ini, kata monyet. Mulai dia tenang, sebentar. Tenang. Tiup lagi, hilang monyet, jatuh dari pohon. Yang menang justru malah angin sepoi-sepoi. Piye to Ustaz, apa lo maksudnya? Begini hari ini, kenapa kita jatuh? Kenapa kita terhina mungkin? Kenapa umat kita hari ini gak ditakuti? Dan ini yang ngomong bukan saya. Kalau antum mau protes, protes sama yang bikin kata-kata ini. Dan kata-kata ini saya ambil dari sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Yang paling menyedihkan adalah kalimat dari baginda Rasulullah itu enggak berhenti sampai situ. Walayanzi'annallaha min suduri aduwikum almahabata. Walayanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata. Allah akan cabut Allah akan cabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut. Apa yang Allah cabut? Dari siapa? Musuh-musuh kalian. Kenapa kok musuh-musuh gak takut sama kita? Orang satu masjid, kiblatnya sama-sama ke Baitullah, dia sama dia aja berantem. Tepuk sebelahnya, bukan di sini. Di Samudra Atlantik. Qur'annya bilang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali-talinya Allah, jangan kalian bercerai-berai. Terus ada yang bilang kita pisah, kita berantem aja. Itulah juz 31. Juz berapa? Kepintaran. Masalah kunut, gak pakai kunut, berantem. Itu dulu. Sekarang sudah gak ada berantem lagi. Karena gak sholat subuh. Ya ngapain berdebat lagi kan? Sebentar, pengurus masjidnya mana? Oh, di luar? Oh iya. Maksudnya ada? Atau yang dengar ini pasca semua? Saya bilang tadi, saya gak akan ngedit cara saya ngomong. Yang satu ngerangkul, yang satu pengen ngajak, ayo balik mas, monggo. Kasih makan, masjid makan-makan, masjid masak-masak. Nyumbang enggak, ngomong aja terus. Bukan di sini, tepuk lagi sebelahnya. Jangan cepat. Apa cepat Ustaz? Cepat baper. Juz 31.
Jari telunjuk kana yuharriku. Betul hadisnya yuharrik, tapi itu pakai fi'il mudhari'. Para ulama berbeda pendapat, yuharrik ini satu kali gerakan apa bergerak berkali-kali. Maka ada yang mengatakan karena ini fi'il mudhari', yuharriku bergerak berkali-kali. Ada yang satu kali aja. Selama jarinya jari telunjuk, maka sah. Yang enggak boleh jempol. Sepakat enggak? Kok pakai jempol? Kearifan lokal Ustaz. Loh, your head itu. Kearifan lokal. Nyambung. Selama dia masih ahlul kiblah, masih menghadap kiblat yang sama, mungkin ilmunya belum sampai. Kita yang ditakdirkan Allah mungkin masuk pondok, belajar di pesantren, lebih sedikit mengerti ilmunya. Selama dia masih mau berbuat baik, ayo ajar. Walayanzi'anallah min suduri aduwikum al-mahabah. Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Dia ngelihat kita, mereka ngelihat kita. Kan musuh itu kan minal jinnati wannas. Apa kata musuh-musuh yang enggak suka sama kebaikan? Ah, enggak usah didoain, udah pasti jatuh sendiri. Lihat aja, katanya muslim, laki-laki, ikut Rasulullah kan, yang laki-laki mana? Yang laki-laki ada di sini. Berapa orang laki-laki di sini? Sunnah Rasulullah ikut. Ikut Ustaz yang enak-enak. Kencing jongkok jarang yang ikut. Banyak kencing berdiri. Sambil goyang lagi. Kayak pemadam kebakaran. Tuh, saya langsung tegur aja ya. Saya mungkin gak sebut namanya, tapi nampak depan mata saya. Mana tadi? Ada cemilan gak di situ? Ada cemilan? Ada gorengan. Pasti ada cabenya tuh. Nih, makan gorengannya pakai tangan kanan, cabenya tangan kiri. Yang ngajarin makan pakai tangan kiri itu siapa? Cemilan. Mana? Katanya umat Nabi Muhammad. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan makannya bos. Rasulullah yang bilang, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ada seorang hafizah 30 juz, kemasukan jin. Padahal murojaahnya 6 juz per hari. Ditanya sama teman saya yang ngerukiah ini, kok bisa masuk ke dalam tubuh akhwat ini? Kata jinnya, memang saya tunggu. Memang saya incar supaya bisa masuk ke tubuh dia. Terus kapan kamu masuknya, kata teman saya. Kata jinnya, waktu perempuan ini minum pakai tangan kiri. Langsung masuk. Yang sudah ini akhwat muslimah hafizah 30 juz minum pakai tangan kiri cuma satu kali. Lah, yang tiap hari. Kok udah enggak mempan. Ini kan saya lihat wajah-wajahnya ini Qur'annya di luar kepala semua ini. Baper, tersinggung, sakit hati. Jinnya udah bikin kampung di tubuh ini. Senton Village namanya, Pak. Kencing, jongkok, minum tangan kanan, masuk WC kaki kiri. Itu semua diajarin sama Rasulullah. Gimana coba? Ditegur marah, dikasih tahu baper. Hidupku ya hidupku, tapi giliran susah datang ke kita juga. Benar enggak? Kalau minjam duit. Gimana? Datang enggak? Siapa yang pernah dipinjamin duit? Kalau datang tuh cium tangan enggak? Bolak-balik bos, set A, set B. Kapan
waktu mau minjam, giliran udah dipinjemin? Bilang. Makanya saya bilang utang adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Apa? Utang apa? Alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Pakai sendal kaki kanan dulu yang dimasuk. Kalau melepas kaki kiri dulu yang paling pertama dilepas. Itu Rasulullah yang ngajarin. Makan minum jangan ditiup. Mau makan baca doa dulu. Kemarin saya kempen tentang makanan halal. Kuas bulu babi banyak yang gak tahu. Dibilang babi gak berbulu. Kurang piknik. Kalau babinya babi lokal ya iya, ini babinya babi internasional apa? Pas pinjam melas-melas, waktu dibayar malas, waktu bayar malas-malas. OTW, OTW. Apa lo OTW itu? Ojo takon wae rupanya. Apa OTW-nya? Kirain OTW ke bank, OTW ke ATM gitu. Rupanya OTW itu ojo takon wae. Jangan tanya terus. Kalau kita tagih, dia lebih galak daripada kita. Tepuk sebelahnya, rasain. Ini panas. Pergi umroh. Satu bulan berapa pesawat terbang. Ternyata umroh ngutang. Umroh dulu bayar belakangan. Pulang umroh hilang. Suka ngutang enggak suka bayar. Haula wala quwata illa billah, haula wala quwata illa billah. Masyaallah tabarakallah. Kejadian enggak apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah? Yang sholat berapa orang yang sholat? Masih sholat sampai sekarang? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Itu bacaan apa? Bacaan ruk? Ya bacaan ruku. Duduk di antara dua. Mas, wajburni apa artinya? Yang lain pura-pura mikir. Hah? Umur berapa sekarang? Berapa tahun, berapa kali udah sholat? Udah lama sholat? Islam berarti kan? Alhamdulillah. Tepuk sebelahnya bilang, astagfirullahaladzim. Kamu ngapain aja? Sholat tapi gak paham bacaannya. Nyambung gak? Saya lagi ngomong apa sebenarnya? Hah? Kita terjebak sama simbol. Terjebak sama apa? Simbol. Lupa kualitas. Saya ini orang awam Ustaz. Iya, sampai kapan jadi orang awam? Udah nikah Mas? Saran saya yang pakai baju pasca saja, betulin kualitas sholatnya, betulin bacaan sholatnya, pahami apa yang dibaca saat sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu akan membuat pelakunya menjauhi keji dan munkar. Tidak mudah masuk ke dakwah-dakwah kayak gini nih teman-teman. Saya nyampaikan kayak gini-gini nih cuma ngasih tahu, nggak sebut nama, nggak sebut brand, hanya ngasih tahu ini loh yang salah. Apakah terima? Enggak semua orang terima. Karena lebih enak itu, yuk tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, pekerjaan paling enak di dunia ini adalah
menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Apa pekerjaan paling enak? Menyalahkan orang lain. Yang laki-laki yang hari ini mau jadi imam kepala keluarga, sebelum bangun bisnis, bangun keluarga, bangun usaha, jangan lupa bangun subuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sudah sholat, kok masih curi juga, kok tak amal. Ngangkatin mukena orang, ngupgrade sendal, apa? Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Dipraktikin betul untuk ganti sendal. Tiap Jumat berubah terus. Kenapa lo kok musuh kita tuh Allah cabut rasa takut dari dada mereka? Yang ngomong bukan saya, tuh nanti saya kasih nanti hadisnya. Walayanzi anallah min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh itu. Kenapa? Ya kata musuh kita, ya enggak usah direcokin mereka itu, biarin aja mereka berantem sendiri. Yang satu pengen ngabisin saldo, pengen distribusin, yang satu suka numpuk saldo. Tepuk lagi sebelahnya, bukan di sini. Itu tuh enggak ada. Yang satu nih enggak punya duit, tapi punya tenaga, bisanya mikul beras, pengennya berbagi, berkontribusi. Yang satu nyumbang juga enggak, tapi nyinyir. Namanya vokalis. Apa namanya? Vokalis. Iya, TBC. Ikut saya yuk. TBC. Terlalu banyak comen. Terlalu banyak apa? Comen. Saya mau bilang COCO, COCO. Nah, gak enak saya. Mulut. Tahu kan? COCO, COCO, T. Mulut. Sekali lagi tepuk sebelahnya bilang, gak ada di sini. Gak ada di sini. Ayo ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah. Kalau kita berbuat karena Allah. Kenapa berhenti karena manusia? Kenapa berhenti karena manusia? Untuk siapa engkau berbuat? Untuk Allah kah? Itu kan yang dibaca di sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi karena enggak paham apa yang dibaca di waktu sholat, ya musuh juga gak takut. Bersaf-saf lah kalian, beribu-ribu lah, besar-besar lah masjid kalian. Kami tahu kok masjidnya besar, gak ada jamaahnya. Tepuk lagi sebelahnya bilang, bukan di sini, alhamdulillah. Kenapa bukan tuh kayak gak terima gitu? Fakta atau mitos yang saya omongkan ini? Fakta. Bukan di sini kan? Kok senyumnya kayak kayaknya apa wak ekspresinya kayak gitu tuh? Yang saya ceritakan di kampung saya, di mana? Kampung saya. Di mana kejadiannya? Kampung saya. Sholat tapi nggak paham bacaannya, di mana kejadiannya tuh? Kampung saya. Kota amal berantem. Ini masjid mau diubah warna apa? Putih, putih. Hijau aja hijau. Berantem masalah cat. Berantem masalah porselin. Bikin menara apa enggak bikin menara? Umumin saldo sekali lagi bukan di sisi. Tetangganya kismin, enggak bisa makan. Kelaparan, dengerin saldo tiap Jumat sekian ratus juta, sekian puluh juta. Dan tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok makin lama makin kenal ya?
Di sisi lain, yang ngajak-ngajak maksiat, launching minuman keras, launching narkoba makin kencang, supporternya makin banyak, yang ngajak ke surga berantem hanya karena beda logo, hanya karena beda warna, hanya karena logonya gak dicantumin, baper. La ilaha illallah. Tepuk lagi sebelahnya bilang, bukan di sini. Faqala qailun walayaktifannallahu fi qulubikumul wahan walayaktifannallahu fi qulubikumul wahan. Apa itu? Allah tancapkan dan lemparkan ke wajahnya, kata Rasulullah, campakkan penyakit wahan di dalam hatinya. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa al wahnu itu? Udah tahu hadis ini kan? Mana ada yang gak tahu? Saya yakin kalau dia muslim, insya Allah tahu hadis ini. Apa? Al-wahnu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Apa hubbud dunia? Terlalu cinta dunia. Tanda-tandanya apa? Pelit, kedekut, bakhil. Otaknya selalu berpikir aku entok opo, aku entok piro. Coba diulang. Itulah otak orang cinta. Maka agamanya bukan Islam. Agamanya untuk rugi. Mas, bukan nasihatnya yang keras, hati kita yang jangan-jangan. Bukan nasihatnya yang kaku, tapi hati kita yang jangan-jangan sudah mulai membeku dan membantu. Aku entok opo, aku entok piro. Where is my money? Where is my position? Saya dapat apa? Saya kalau gini-gini nih ya dapat apa? Aku entok piro, entok opo. Padahal tadi malam saya ngomong di tempatnya Ustaz Andre, Allah itu yang gak perlu kita gelas. Allah gak perlu gelas. Jadi jangan GR, jangan dikira oh, kalau saya bergabung, saya berbuat, saya ikut, terus Islam akan kuat. Kata malaikat, pret. Islam ini akan terus jalan, Mbah. Bu, Islam ini akan terus jalan, ada atau enggak ada kita. Dunia akan terus berjalan, ada atau enggak ada kita. Allah enggak perlu kita, kita yang perlu Allah. Benar enggak? Benar enggak sih? Apa ngangguk-ngangguk itu apa artinya? Allah gak perlu kita belas. Itu kalau belas itu wush, kalau orang Jawa sudah ngomong belas, babar pisan. Oh, kalau ada saya, ini kan semenja ada saya, oh gemes pengen nyubit pakai tang. Gak ada. Bukan di sini. Tepuk lagi sebelahnya. Bukan di sini. Alhamdulillah. Di sini orangnya baik-baik. Itu coba dulu. Ya, kasih angin sepoi-sepoi dulu, kasih angin sepoi-sepoi. Biar jatuh monyetnya, ayo. Di sini orangnya baik-baik. Kita telinga ini terlalu mudah menerima pujian.
akhirnya dibunuh. Tahu nyamuk mati karena apa? Tepuk tangan. Selesai. Di like senang, posting terus. Giliran gak ada yang like, baper. Ya anak-anak sekarang generasi stroberi, apa namanya? Generasi stroberi. Indah, ranu, mengkilat, menggiurkan, senggol dikit, jatuh. Mental survive, bertahan, dicaci maki, ya, tetap jalan, itu jadi makhluk yang semakin langka. Semangat ya, takbir, Allahu Akbar, Allah siap, siap. Kena omongin orang, hilang, left group. Ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Kenapa harus berhenti karena manusia? Bukankah kita berbuat untuk Allah? Bukankah kita berbuat untuk Allah? Lalu kenapa kita berhenti karena manusia? Lalu kenapa kita berhenti karena manusia? Coba pegang dadanya bilang inna sholati. Inna sholati. Nanya pendek, jangan dipanjang-panjangin. Inna sholati. Inna sholati. Yang panjang tuh lanya inna sholati. Inna sholati. Wa nusuki, wa nusuki, wa mahyaya, wa mahyaya, wa mamati, wa mamati, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, dolanku, kerjaku, semua aku niatkan untuk Allah. Dolanku ya ibadahku, ibadahku ya dolanku, kerjaku ibadahku, ibadahku ya kerjaku. Jangan dipisah-pisah. Jangan bawa-bawa bisnis dalam agama. Jangan bawa-bawa agama dalam bisnis. Loh, baginda Rasulullah itu ngapain seumur hidupnya? Nggak boleh ngomongin dunia, tapi bawa proposal boleh, kipiye tuh. Orang kerja dibilang cinta dunia, orang bisnis dibilang hubud dunia, tapi giliran membangun titik-titik-titik, bawa proposal, tepuk sebelahnya lagi, bukan di sini. Ada beberapa orang yang saya lihat senyumnya senyum, saya kecium-kecium ketus gitu, apa? Kecut gitu. Itu apa tuh senyum kayak gitu tuh? Hah? Materinya asem ya? Astagfirullahaladzim. Perintah Qur'annya ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Yang komunitas ini bagi-bagi nasi, komunitas ini bagi-bagi beras, komunitas ini bagi-bagi minuman. Tolong menolong, bagi tugas. Harusnya seneng dong. Harusnya seneng dong. Loh ini kok berantem kipiye juz 31. Ada yang ngaji, ada yang kajian di masjid, ngajarin umat, ada yang mungkin memilih untuk berjihad dengan hartanya, mewakafkan tanahnya, mewakafkan rukonya. Setiap orang dikasih Allah karunia beda-beda. Ada yang bisanya bawa mobil, nyumpir, ya gak apa-apa. Selama dia ahlul kiblah, menghadap ke kiblat yang sama, menyembah Allah, kanjeng nabinya sama, kitab suci Qur'annya sama, iki sedulurku, iki saudaraku, ikhwah, saudara. Kok kita di
ampro-amproin, kok kita diadu domba, kok kita dipecah-pecah, sampai kapan lo gitu mau kayak gini nih, sampai kapan? Antum yang nggak pakai kunut ya nggak apa-apa. Masa iya sih nggak mau ikut? Contoh ya Imam Ahmad bin Hanbal, siapa? Itu pakai kunut nggak sholat subuhnya? Nggak. Imam Syafi'i gurunya pakai kunut. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal nggak pakai kunut, bermakmum kepada imam yang pakai kunut. Imam Ahmad bin Hanbal punya ajaran di mazhabnya itu nggak pakai kunut, tapi imamnya pakai. Apa yang lakukan Imam Ahmad bin Hanbal? Angkat tangan, ikut berdoa begitu imamnya, Allahumma dina fi man hadain. Imam Ahmad bin Hanbal yang jelas-jelas imam, gurunya para guru, angkat tangan juga, ikut amin, ikut. Hari ini orang baru belajar di YouTube itu pun baru 3 menit kuota habis. Imamnya pakai kunut dia gak mau angkat tangan. Terus antum ngapain sholat itu? Mau bilang gak amin, gak amin, gak amin gitu. Tepuk lagi. Iki piye to? Apa ketawa antum tadi itu ketawa? Fakta enggak yang saya ceritain tadi? Saya dengar cerita itu, ya manut Imam Ahmad bin Hanbal ilmunya udah pasti lebih daripada saya. Saya gak ada apa-apa, gak ada sama sekali. Berantem loh aja, aku capek. Nyinyir sana, nyinyir sini. Komentar sana, komentar sini. Like, dislike. Comment, share. Gak jelas itu benar atau salah, pokoknya aku suka suka, gak suka gak suka. Bukan benar salah, penilainya pakai suka dengan gak suka. Terus selanjutnya komen, enggak ikut, cuma nonton video potongan, enggak hadir di dalam, duduknya di luar pun dengarnya setengah-setengah sambil ngerokok. Terus komen, apa ustad iku? Ustad apa itu? Wah kalau dirasanin itu saya udah kejam betul. Kalau kata Kiai Syukri, kayak saya digontor 10 tahun. Saya orang Melayu Pontianak. Ya kan, insya Allah bisa bedakan mana bahasa Jawa yang halus, mana Jawa yang kasar. Aku mulai disik, itu Jawa gaul. Matur sembangun ibu kulo wangsul rumiyin. Nah itu bisa gak ya? Yang kromo inggil itu calon bisa paham. Tapi kiai saya waktu saya di pondok dulu ngomong gini, pisono sakarepmu, apa? Pisono. Caci maki lah suka hati. Karena caci maki manusia gak bikin kita hina. Coba dulu. Pujian manusia pun gak bikin kita mulia. Coba diulang, caci maki manusia gak bikin kita hina. Pujian manusia gak bikin kita mulia. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cuma Allah saja. Cuma Allah saja. Siapa bisa memuliakan dan menghinakan? Cuma Allah saja. Saya itu napa boten? Laras napa boten? Sip. Itu dulu. Apa? Itu dulu. Bukan itu saja. Itu dulu. Si paling mayoritas tadi terkena penyakit yang namanya al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti kalau dibuka sesi tanya jawab, pasti itu pertanyaan template, pertanyaan wajib setiap saya ngisi tausiah, pasti ada pertanyaan. Ustaz, gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Itu aja pertanyaannya.
Saya jawabnya langsung kenceng, langsung gaspol. Saya bilang, saya gak akan bilang oh, ini, enggak. Di sini ada kuburan, saya bilang. Ada gak kuburan? Pergi ke kuburan, baring di samping batu nisan, maghrib sampai isya. Baring aja di situ, gak usah ngapa-ngapain. Coba baring di samping batu nisan, maghrib sampai isya. Coba jajal lawak. Gelap Ustaz, seram Ustaz. Di atas tanah saja sudah menyeramkan, apalagi di dalam tanah. Kalau kematian dan batu nisan gak membuatmu istiqomah, gak tahu lagi mau nasihat ini pakai apa. Karena Kanjeng Nabi bilang apa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat. Apal hadisnya, tapi gak punya kain kafan di rumah. Baju keluaran terbaru beli, jasnya mahal-mahal. Kain kafan gak punya. Minta disedekahin sama orang. Tepuk sebelahnya, memalukan. Ustaz punya kain kafan? Punya, saya udah siap kain kafan di rumah saya. Udah standby untuk saya sendiri. Ya bilang, bariki tubuh. Loh, sini ada yang mati gak? Ada yang mati gak? Mungkin mati, berapa orang sini yang mungkin mati? Mungkin mati. Coba, yang pasti mati berapa orang? Gak punya kain kafan? Yang dibeli rokok, yang dibeli kue, yang dibeli baju yang lain, padahal pasti mati. Sisihkanlah uangnya mas buat beli kain kafan. Ayo, sertifikat numpuk-numpuk. Punya tanah banyak, tapi mati numpak di tanah wakaf orang. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalim, nauzubillah min zalim. Janganlah mati dulu. Enggak bisa. Mati itu pasti. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemarin berapa waktu yang lalu ada kejadian gempa di Palu. Ada sekeluarga yang selamat dari gempa 7,2 skala Richter di Palu. Selamat. 7,2 gempa menggoncang, orang ini selamat. Karena dari Palu dia ngerasa belum terlalu aman, masih ada goncangan-goncangan kecil. Akhirnya dia memutuskan sekeluarga hijrah dari Palu mau pergi ke Makassar. Palu itu Sulawesi Tengah, Makassar itu Sulawesi Selatan. Perjalanan sekian belas jam. Ingat ya, sekeluarga ini sudah selamat dari gempa 7,2 skala Richter. Naik mobil satu keluarga dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan dari Sulawesi Tengah Palu menuju Makassar, supir yang bawa mobilnya mengantuk. Kecelakaan, meninggal satu mobil semua. Dia ngungsi dari Palu, Sulawesi Tengah supaya gak kena gempa. Supaya gak kena gempa susulan. Tapi kematian yang dia lari daripadanya, kata Allah, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia mendatangi. Mas, Mbak, lakukanlah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Kau mau nyinyirin orang, caci maki orang, jelek-jelekin orang, menganggap remeh orang, lakukanlah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati.
di mana mau dikuburkan, saya dengan izin Allah sudah siapin tanah. Ada dua kuburan, ada yang kuburan samping makam ayah saya, ada satu lagi Baitul Hayah punya keluarga besar Munzahra. Udah kita siapin dan udah kita bebasin tanahnya di Pondok Tani ujung, udah siap. Jadi saya bilang, sampai saya pesan sama istri, sama teman-teman, kalau saya meninggal, tolong jenazah saya sholatin di Masjid Kapal Munzahra. Saya bilang, mudah-mudahan saya meninggalnya tidak jauh-jauh. Atau kemarin ngelihat Pak Ci, paman saya itu meninggal di Masjidil Haram, jadi punya cita-cita baru. Ya, di Pontianak saya sudah siapkan dua tanah, satu kain kafan di lemari baju saya. Jadi lemari baju di atas itu tempat nyimpan tas dan beberapa tuh, di situ tuh di tengah-tengah itu ada kain kafan di atas. Gak usah takut sama kematian, mau ketemu Allah. Tapi juga jangan nantangin gitu, makan di tengah jalan gitu. Ini kejamuan. Jajan apa? Ya makannya tetap di pinggir jalan. Tersinggung gak dengar materi-materi kayak gini nih? Hah? Mosok. Biasanya gege orang kepanggil. Gege buat nopo-nopo kan saya itu di hatinya dongkol. Aku tuh gak bisa diginiin. Itu Ustaz dari mana? Dia gak tahu kultur daerah kita. Bis. Nanti yang bawa-bawa ini yang kena omelin. Maka saya bilang beneran tuh mau bawa saya. Siap gak dengar materi-materi kayak gini nih? Kita dikasih angin sepoi-sepoi terus. Dilembut-lembutin terus. Bener gak? Lupa kita hal-hal yang fundamental. Ini yang di Instagram, tersinggung gak? Enggak Ustaz, cuma ketampar aja. Kalau kematian aja gak bisa bikin istiqomah, kematian gak bisa bikin hati tersentuh, ketemu sama anak yatim gak buat kita netesin air mata, ketemu orang yang lebih susah gak menambah rasa syukur, lo pakai apa lagi nasihatinnya gitu loh. Tiap Jumat dengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gak tergerak hati kita dengan kematian itu. Lihat jenazah terbujur kaku. Gak malu kita. Amal soleh masih receh-receh. Dosanya miliar. Tahu gak bahwasanya sekarang mungkin nama orang lain yang disebut telah meninggal, ibu fulan bin fulan, bapak fulan bin fulan. Tahu gak nanti sampai waktunya gantian nama kita yang disebut, sudah punya bekal apa? Masih mau ngomongin orang, masih mau caci maki orang, nyinyirin orang kayak gak mati aja. Masih mau ngomentari omongan apa kegiatan orang. Kita ya udah gak nyumbang, gak ikut, gak support, gak nyumbang tenaga, kerjanya nyinyir aja. Nyumbang enggak, makan banyak. Coba dulu lah. Apa? Asem banget. Tepuk lagi sebelahnya bilang, bukan di sini. Udah ya, itu dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Semoga masih ada waktu. Apa? Kalimat terakhir dari saya, semoga masih ada waktu. Untuk apa, Ustaz? Untuk kita bertaubat dan memperbaiki diri. Ayo bilang sama saudaranya, semoga masih ada waktu untuk kita bertaubat dan memperbaiki diri. Semoga masih ada waktu untuk kita bertaubat dan memperbaiki diri. Semoga Allah masih kasih waktu, masih kasih izin untuk kita bertobat dan memperbaiki diri. Dan semoga gak terlambat. Semoga masih ada waktu. Apa? Untuk apa? Yang suka nyinyir berhentilah. Yang suka komentari hidup orang lain berhentilah. Yang lisannya masih kasar berhentilah. Yang suka hobinya numpuk-numpuk harta berhentilah. Dibuang kemana barang-barang itu? Yang masih malas-malas ya, berhentilah. Yang masih belum mau ke masjid, ayo ke masjid. Semoga masih ada waktu. Semoga masih ada waktu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik pasti dari Allah. Mohon maaf atas segala tutur kata saya yang tidak berkenan. Beda kultur, beda intonasi, beda cara ngomong, beda adat istiadat. Sepurani pun, sepurani nyuwun pangapunten. Tidak ada bedanya. Nanti aja kita ngomong di belakang. SMK enggak ada, saya buka sesi tanya jawab. Nanti kalau mau ngobrol, kita ngobrol di belakang. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe
dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.